Breaking news. Radio BPI Dunia. Yel-yel tuntutan yang diteriakan oleh para pengunjuk rasa buruh migran dari Indonesia. Mereka dikoordinir oleh Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan dan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, bergabung dengan Asosiasi Tenaga Kerja dari Filipina, Thailand, Vietnam, dan ribuan pengunjuk rasa dari mahasiswa, kaum oposisi, dan Asosiasi Tenaga Kerja di Taiwan. Pada tanggal 28 Oktober 2012, sekitar 4.000 pengunjuk rasa melakukan long march dari Taipei Main Station menuju Istana Kepresidenan Taiwan. Di tengah guyuran hujan, pengunjuk rasa mengajukan tuntutan terhadap pemerintah yang akan merencanakan penurunan upah minimum buruh industri, penambahan batas maksimal pekerja luar negeri dengan biaya murah, serta pencabutan berbagai subsidi yang diberikan kepada golongan manula serta sektor-sektor tertentu. Sempat terjadi pelemparan telur, sayuran, dan beberapa hasil pertanian terhadap barikade polisi anti huru-hara Taiwan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pengunjuk rasa terhadap pemerintah. Yang menarik, di akhir unjuk rasa tersebut, mahasiswa sebagai salah satu elemen pengunjuk rasa membersihkan sampah yang ditimbulkan dari banyaknya pengunjuk rasa yang membawa berbagai aksesoris demonstrasi. Setelah menyampaikan tuntutan-tuntutan, para pengunjuk rasa membuarkan diri dengan tertib. Denny Daniel Kesa, Taipei, Taiwan, melaporkan untuk Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Demikian Breaking News, dipersembahkan oleh Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia.